بسم الله الرحمن الرحيم. Ana mau tanya, Ana punya istri, dia menyuruh Ana memendekkan jenggot Ana, tapi tidak menghabiskannya. Ana tidak mau. Ketika Ana meminta untuk melakukan hubungan suami istri, istri Ana nolak dan tidak mau karena jenggot tidak mau Ana pendekkan. Apa yang harus Ana lakukan? Nikah lagi. Ya habis. Ini yang bertanya bilang alhamdulillah. Masa gara-gara jenggot enggak mau dipendekin, enggak mau hubungan biologis? Haram itu, berdosa si perempuannya. Enggak boleh. Gimana caranya? Itu kan kewajiban dia, gitu kan? Ditolak tidak mau berarti dia melanggar syar'i. Kalau kau tetap tidak mau, saya nikah lo besok. Dikasih tuh insya Allah.